Manis dia macam awet sini. Awet sini ramai. Siapa nak mari beli kek boleh lah. Hai, assalamualaikum. Hari ni awak bersama aku lagi Muiz daripada channel Jadi Bo. Hari ni aku mari makan dekat kedai kek Sweden yang terletak di Bandar Surrogate Dungung. Bandar Dungung lebih kurang. Kedai dia terletak depan kedai mah. Tepi dia tu ada kedai rasuk beng. Banyak. Banyak kedai sini. Memasuk tu depan dalam ada dah apa 100 meter kot. Memasuk dari jalan besar tu dah apa 100 meter belah kanan kedai dia. Kek Sweden dia tulis. Color biru signboard dia. Kedai dia beroperasi daripada pukul 8 pagi sampai 10 malam. Hari Jumaat saja dia buka pukul 9 pagi sampai 10 malam kau. Gaya puasa dia tutup 2 hari. Hari lain buka belaka. Raya Cina ke public holiday buka belaka. Sebelum aku makan hari ni, jangan lupa like dan follow Facebook dan Instagram Jadi Boh Production. Jangan lupa juga subscribe channel Jadi Boh. Like, share dan komen video ni. Pertama aku nak makan hari ni. Menu pertama, buribam dengan cheese roll. Okey, terima kasih. Aku nak makan dulu buribam. Kau tak tahu kenapa dalam mungkin macam custard apa. Creamy aku rasa ni, pizza dia ni. Harga dia RM2.07 stay. Besar bah. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuih gila roti. Ada rasa macam puding pun ada kot. Tu dia jeng lah, lebih kurang lah. Orang panggil kat tengah kan. Sedap muak lah. Ada rasa creamy sikit. Roti dia tu rasa apa ni? Lembut. Sebelum kita makan cheese roll bun ni, aku nak minum dulu white coffee suang. Wow. Kau gila air dia. Kita makan dulu cheese roll bun. Awak ni harganya RM2.06 sebiji. Kita tengok dulu dalam dia ada benda. Oh, ada cheese tu kat dalam. Luar dia, dia letak cheese parut. Lepas tu ada taburan gula. Kita makan dulu. Betul, crispy luar. Dalam dia tu lembak-lembak dengan apa ni, dengan cheese yang dia letak tu. Wow. Rasa creamy gila. Kalau sapu pula dengan kiparut ada rasa masing-masing sikit tu. Layang boh. Sambil-sambil minum air panas, makan roti. Benda aku boleh kata boh, buribam dengan cheese roll ni memang jadi boh. Menu seterusnya aku nak makan ni. Yang ni tagih sikit, yang ni tagih sikit. Okey, terima kasih. Menu seterusnya ada Black Tiger Skin dengan Tiger Skin. Nama Tiger ni backhand biasa. Kita rasa tu backhand tak backhand dia. Wah ni aku tanya dah yang buat ni Black Tiger Skin ni. Dia kata dia pakai roti arang lah. Roti arang ni, kalau hitam ni. Macam burger kan ada kat roti hitam ni kan. Sama ni. Aku nak rasa yang original dulu baru rasa yang Black Tiger. Black Tiger macam backhand ni. Harga untuk Tiger Skin ni
RM2 sen se, ia boleh ambil se. Lepas tu kalau 2 murah lagi. Ha, 2 RM4.8 sen. Se RM2.6 sen. 2 RM4.8 sen. Ha, jimat dah situ, baik beli 2. Terasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam sandwich lah. Ada tuna lah. Tok mayonis, ada salak, ada lada. Buat peteng je tok tu. Cheese slice, kenapa tak? Kat dinding-dinding dia tu. Buat ni, puasa. Budak-budak pun boleh makan. Kita nak makan yang cakur pulak. Yang cakur ni harga dia RM2.80 satu, RM2.52. Baik beli 2 lah. Aku sarankan kalau mari baik beli 2. Beli se takut orang panggil, orang tenu kata gatung lah makan se. Lepas tu kena mari pula, baik beli 2 lalu. Aku difahamkan lah, difahamkan. Oh, bahasa buku bawa hari ni bakal. Sebab ni pedas sikit je kabar. Kita rasa dulu kat ni. Pedas dia setara mana. Tengok soh dia belakang dah. Pedas-pedas. Tapi pedas je dah melampau-lampau ke. Dia roti ni ada rasa dia yang tersendiri, unik lah. Rasa. Aku nak khabar pada roti, awak pun kena mari try. Rasa yang unik tapi jadi bah. Ha, menu seterusnya lagi aku nak makan lagi, tak kenyang lagi. Okey, terima kasih. Okey, sebelum aku makan ni, makanan dari Jepun ada, dari Portugis ada, macam-macam. Aku nak minum Flame Tiger Boba. Nama sini bekeh-bekeh, macam rima. Aku minum dulu. Oh, ada cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Memang creamy gila, rasa lemak, rasa air ni. Boba dia tu tak terlalu keras, tak terlalu lembut. Ia kenyal-kenyal sikit tu. Terbaik. Aku nak makan dorayaki dulu. Harga dia RM3.02. RM3.20. Ha, kita tengok di dalam dia. Ha, dia panggil filling lah. Ada macam kek-kek ke, macam dorayaki panggil filling lah. Aku tengok macam ais krim ke. Nanti terasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam coklat membaluti kek lah. Rasa gitu lah. Iti dia orang tuan manggil. Dengan lebih kepada macam pancake lah orang panggil tau. Dorayaki ni macam tu dia, roti dia. Lembut gila. Okay, sebelum aku makan cheese tart ni, aku nak bercerita sikit dengan awak semua. Dia mula-mula owner kepada kek Sweden ni, dulu dia menjaja macam roti lah. Dulu roti lah, kek tak ada lagi lah. Dia menjaja dengan motor ke. Dia menjaja jual dengan motor. Lepas tu baru aja buka kedai. Kek Sweden ni ada 9 branch. 9 kedai ada. Di Terengganu ada 2. Di Dungung ada se. Di Parker ada se. Di Kuala Berang ada se. Ha, waktu 5 dia pakai nama Kek Sweden. Ha, di Kuantan pula, Kuantan ada 3. Di Kemamang ada se. Waktu dia pakai nama Kek Town. Ha, Kek Town dengan Sweden ni dia kira Sweden belaka, tapi yang Kuantan dengan Kemamang tu dia pakai je lah nama Kek Town. Tapi sama je. Ha, aku nak rasa cheese tak dia pula.
Aku rasa macam hisap pun macam lemon lah. Sebab ada rasa masam sikit. Ataupun yogurt. Kurang rasa mok sebab ada rasa masam-masam dia pun. Macam bijak aku rasa. Dengan manis itu tak terlampau ekstrim sangat. Harga untuk cistak ni RM4. Berbalu aku rasa. Besar kot lah. Air yang aku minum tadi, white coffee dengan flame tiger boba ni daripada Mighty. Mighty ni boleh dikatakan dia bawah daripada Sweden kot lah. Kira kalau air, semua air yang ada sini bawah Mighty. Okay, Sweden. Kita makan dulu Bosku cheesecake lah. Bukan Bosku lah. Bosku tu orang lain lah. Ni Bosku cheesecake. Tengok atas dia tu macam dia buat garing sikit lah. Color dia keperang-perang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang ni harga dia RM4 kot. Sama dengan cheese tak tadi. Dia rasa agak padat lah. Tak macam roti. Dia macam apa ni? Nak kata puding tak, tapi rasa molekul dia tu rasa agak padat. Ada rasa macam karamel sikit. Bujur-bujur lidah rasa karamel. Mungkin daripada dia buat garing sikit atas ni kot. Benda aku boleh carbon. Kuih-kuih sini memang mantap lah. Aku makan buat lain aku tak tahu gini. Setera tu buat lepas-lepas dah memang mantap habis. Aku nak makan Portugis tak pula. Harga dia ni RM2.08 utih. 4 utih RM10. 6 utih RM15. Kita rasa dulu power tak power Portugis tak dia. Portugis hari ni aku rasa mungkin macam topi Portugis tu. Luar ni aku tengok macam kulit kari pak pusing pun macam tengok. Rasa macam itu kita rasa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul aku kata luar ni macam kari pak pusing ada. Menu seterusnya pula aku nak makan Osaka cake. Lebih kurang macam cupcake lah tapi ada feeling yang dalam feeling. Kalau orang tengok bau iti dia, kenapa rasa cheese ke, rasa cream ke, rasa custard ke, kayak kita rasa lah. Kalau membeli se ni harga dia RM2.08 lah. Kalau sebok ni dia ada 6 dalam. Dengar ni aku khabar, dengar boleh. Dia ada 6, kalau beli 5. Kalau macam 5 harga dia RM14. Kalau beli sebok ni RM14. Macam percuma lah satu kan. Harga untuk 5, RM14. Kalau beli sebok ni lah, percuma se 6 jadi. Maknanya RM14 untuk 6 piece Osaka cake ni lah. Aku nak makan pula. Cerita sikit je. Kita makan dulu. Kita buka kan. Malah nak makan sudu, kita buka lah. Nampak macam gebu-gebas tu. Buat penting sini, roti dia prepare hari-hari. Memang segar, roti segar. Roti pun segar, bukan ikan je, bukan sayur je segar. Roti kalau baru memang segar. Kalau dah lama, kerah tekong. Bismillahirrahmanirrahim. Joget tu. Bukan cik. Rasa dia macam kastak sikit. Aku rasa bukan cik lah. Sebab kalau cik mesti ada masam-masam sikit lah. Tak. Kecil lah. Lauk tapi sedap lah. Lembut gila. Lembut gila. Kalau baby-baby, bukan baby lah. Macam 6 bulan ke atas apa lah. Budak-budak boleh makan dah lah. Lembut. Dia buat dengan kasih sayang ni. Memang jadi-jadi roti dakit dia. Okey, tadi aku makan dah roti dengan apa, dengan dessert-dessert apa semua. Ni aku nak makan kek pula. Menu seterusnya kek pula aku nak makan. Yang ni raspberry cake. Raspberry cake. Okey, terima kasih. Raspberry cake. Harga dia RM9.03 untuk satu slice. Dia ada sebiji lah. Sebiji ataupun sute orang terkandung panggil. Harga dia RM58 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
ada raspberry, ada cheese. Letak pula biskut bawah. Combination rasa yang baik. Ada rasa masam. Manis dia tu jojo lidah je rasa manis dia. Tak dah. Menu terakhir aku nak makan sini hari ni. Wah ni special sebab chef dia dari Mariato. Menu terakhir hari ni. Indulgent cake. Dark coklat dengan white coklat. Harga dia satu selai ni RM7.50. RM7.50. Untuk sebiji dia harga RM70. Besar juga lah sebiji tu. Oh payah pula. Ambil gapu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa coklat dia tu balance dengan manis dia. Manis tak sangat. Coklat dia agak kuat tapi tak pahit. Kalau coklat ni terlampau banyak dia jadi pahit. Setengah makanan boleh terima pahit dia tu. Setengah makanan coklat ni tak boleh terima pahit dia. Macam kek kalau pahit sangat tak kok. Benda yang aku boleh khabar makanan buat di kek Sweden Dungung ni memang jadi bawah. Tadi aku minum dah Flame Tiger Boba. Awak ni Snow Velvet Earl Grey Tea. Payah nak sebut hari ni. Kita rasa dulu. Ya khabar daripada teh hitam. Kita rasa dulu. Aku tak mau kacau hari. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ada rasa macam green tea sikit lah. Teh dia. Sedap. Kita kacau pulak. Tengok. Harga untuk air ni RM8.90. Manis dia tu ujung-ujung lidah je. Terbaik air daripada My Tea. Selain daripada air aku minum tadi, ada jus, ada smoothie, ada soda, macam-macam lagi air. Kalau mari sini tengok kat My Tea tu ada menu dia, boleh order macam-macam. Aku settle dah makan di Cake Sweden, kedai Cake Sweden hari ni. Macam-macam menu bertambung aku makan. Dari cheese ada, dari apa ni, cake cheese, tak cheese, roti cheese, macam-macam aku makan. Allah, kenyang hari ni, ya Allah, kenyangnya. Aku siap belaka dah, jadi mana nak hubungi, boleh hubungi Cake Sweden, kedai Cake Sweden. Aku recommend sangat set-setmu. Mana nak buat ulang tahun perkahwinan, ulang tahun hari lahir, macam-macam boleh buat. Gathering family day, macam-macam boleh. Contact nombor di bawah. Ataupun boleh PM kat Facebook. Aku sarankan awak membawa belakang anak, bini, awet. Awak anak nak sambut hari lahir awet, boleh kat mari. Boleh kat kecek-kecek dah kawet. Ke bini baru buat besar. Bawa belakang. Mak ayah kita jangan lupa. Aku rasa video ni setakat sini saja hari ni. Terima kasih awak anak support aku. Teruskan support aku. Support Jadi Boh Production. Jangan lupa like dan follow Facebook dan Instagram Jadi Boh Production. Jangan lupa subscribe channel Jadi Boh Production. Ada waktu kita jumpa lagi di next video. Kek Sweden jadi kedok, jadi boh. Terima kasih. Assalamualaikum.